Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Albi Herbal. Namun sebelum melanjutkan untuk menonton video kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan pemberitahuan dari video-video kami yang terbaru. Hai Sobat Albi, di video kali ini kita akan membuat masker dari mentimun dan juga madu. Selain sebagai lalapan, mentimun ternyata bisa dijadikan sebagai masker alami untuk merawat kesehatan dan kecantikan kulit wajah. Mentimun mengandung air yang cukup tinggi dan dapat membantu melembabkan serta menyegarkan kulit wajah Anda. Berikut ini beberapa manfaat dari mentimun. Yang pertama, menghilangkan mata bengkak. Tidur terlalu larut dapat membuat mata menjadi bengkak. Dengan menggunakan masker mentimun akan mengurangi retensi kandungan air di kantung mata karena masker mentimun mengandung asam karbonat yang dapat mengurangi pembengkakan yang sering terjadi pada kantung mata. Yang kedua, menghilangkan lingkaran hitam di sekitar mata. Sering begadang dan mempunyai kualitas tidur yang buruk dapat menyebabkan mata panda. Gunakan masker mentimun untuk mengobati mata panda. Caranya cukup mudah, tinggal iris satu mentimun menjadi beberapa bagian dan bentuk melingkar. Lalu tempelkan irisan mentimun pada mata Anda. Biarkan beberapa saat dan lakukan di pagi dan malam hari sampai lingkaran hitam menghilang. Yang ketiga, mengecilkan pori-pori wajah. Pori-pori wajah yang mengendor atau membesar akan mengganggu kesehatan kulit pada wajah Anda. Kotoran dan debu akan masuk ke pori-pori dan tercampur dengan minyak wajah akan menyebabkan timbulnya jerawat. Gunakan masker mentimun untuk mengecilkan pori-pori di wajah. Yang keempat, menghilangkan bintik hitam. Bekas jerawat juga dapat meninggalkan bekas bintik-bintik di wajah Anda. Bekas bintik di wajah bisa terjadi karena kulit tidak mampu meregenerasi sel kulit dengan baik. Gunakan masker mentimun secara rutin agar bintik hitam pada wajah Anda menghilang. Dan yang kelima, mengangkat sel kulit mati. Sel kulit mati yang tidak terangkat saat mencuci dan membersihkan wajah dapat menjadi sarang dari bakteri dan menjadikan kulit kamu menjadi kusam. Gunakan masker mentimun secara rutin agar sel kulit mati terangkat dengan sempurna dari wajah Anda. Bahan-bahan yang disiapkan, yang pertama mentimun yang sudah dicuci, lalu beberapa tetes madu, minyak zaitun, dan juga wadah untuk peracikan. Pertama, siapkan kira-kira 2 potong mentimun, lalu haluskan. Kemudian tambahkan beberapa tetes madu. Dan juga beberapa tetes minyak zaitun. Aduk hingga tercampur. Setelah itu, kemudian aplikasikan wajah setelah dibersihkan. Tapi saat ini saya sedang memakai make up, jadi saya akan bersihkan wajah saya terlebih dahulu. Setelah wajah dibersihkan, lalu aplikasikan masker yang sudah diracik tadi. Sobat bisa aplikasikan dengan menggunakan kuas agar mengaplikasikannya lebih merata. Aplikasikan di seluruh wajah. Setelah rata, lalu diamkan hingga mengering. Setelah masker mengering, lalu cuci bersih dengan air. Lakukanlah perawatan ini secara rutin, minimal 2 kali dalam seminggu. Itulah beberapa manfaat dari mentimun dan cara membuat masker dari mentimun. Silakan like dan share jika info ini bermanfaat dan tekan tombol subscribe untuk mendapatkan info-info yang lainnya. Dan jangan lupa pula untuk meninggalkan pesan di kolom komentar agar memberi masukan kepada channel kami.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.